السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, saudara Nabi bersama hadis Syarudin, sedang mendengar di mulut Allah sekalian. Kita masih lagi bincangkan ayat 103 hingga 104 pada surat Taubah. Iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata an 'ibadihi wa ya'khudhu sadaqat. وَأَنَّ اللَّهُ وَتَوَّابُ الرَّحِيمُ. Maksudnya, ambillah zakat dari sebahagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu bersihkan dan mencucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Tidakkah mereka mengetahui bahawasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat? Dan bahawasanya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Demikianlah terjemahan yang saya pilih dari Sahih Tafsir Ibn Kathir. Mungkin ada sedikit banyak perbezaan daripada apa yang ada di tangan tuan-tuan. Namun demikian, saya mencadangkan tuan-tuan untuk memiliki Sahih Tafsir Ibn Kathir, kerana kandungan intisari dalamnya amat menarik dan amat menepati apa yang mudah untuk kita fahami. Tambahan pula, Al-Imam Ibn Kathir merupakan seorang imam dalam mazhab Syafi'i. Sebenarnya dirahmati dan dikasih wa sekalian, kita telah bincangkan dalam kuliah yang terdahulu bagaimana Allah SWT menggambarkan di sini tentang mengeluarkan zakat menyebabkan hati menjadi bersih. Setengah ulama, sebagai contohnya dalam tafsir Ibn Jarir Tabari, menjelaskan bahawa ayat ini turun khusus untuk Abu Lubabah. Abu Lubabah ni, ikut satu kisah yang dikemukakan dalam sirah, beliau telah pun tersilap. Iaitulah dalam satu pertempuran ketika berlakunya Perang Ahzab. Kemudian habis Perang Ahzab ni, ternyata golongan Bani Quraizah yang telah bersekongkol dengan golongan musyrikun, maka Nabi SAW nak mengambil hukuman, mengenakan hukuman kepada mereka. Nabi telah pun melakukan satu perjanjian damai dengan golongan Yahudi yang tinggal sekitar Madinah. Lalu satu demi satu kabilah yang tiga yang besar ini telah mula melanggar perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Telah kita bincangkan pada awal-awal surat Taubah yang lalu. Dan surat Al-Baqarah pun Allah dah jelaskan, وَكُلَّمَا أَهَدُوا أَهْدًا أَوَكُلَّمَا أَهَدُوا أَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ. Mengapa setiap kali mereka mengikat perjanjian, sekelompok mereka melanggarnya? Yahudi ini tidak pernah menepati satu pun perjanjian dan tidak mahu committed dengan apa yang telah ditandatangani bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi tetap mengajar kita untuk mengadakan perdamaian. Itu perkara yang pertama. Kita hendaklah berwaspada dengan golongan kafir, tapi dalam masa yang sama tidaklah menghalang untuk kita melakukan kerjasama dengan mereka. Ini dari satu sudut yang harus kita fahami. Jadi Bani Quraizah telah pun membatalkan perjanjian, bergabung dengan musyrikun yang untuk mengepung kota Madinah yang datang daripada Mekah ini untuk menumpaskan, untuk menghancurkan kaum ini daripada akar umbinya. Jadi ini sebab berlakunya perang Bani Quraizah. Ini mulia kepada sekalian. Ini secara tepatnya kalau kita lihat berlaku pada hari Rabu pada bulan Zulqa'dah tahun ke-5 Hijrah. Tepat pada waktu Zuhur, ketika Jibril datang beritahu Nabi SAW supaya meneruskan perjanjian, meneruskan perangan. Sekiranya mulia kat Allah sekalian. Kemudian Nabi telah pun mengutus seorang sahabat yang bernama Abu Lubabah. Abu Lubabah ni diminta untuk berjumpa dengan Abu Lubabah ni berasal daripada suku Aus. Ni Bani Quraizah ni merupakan sekutu kepada suku Aus. Dahulu Ansar dipanggil, terbagi kepada dua, satu nama Aus, satu nama Khazraj. Maka Nabi telah pun memutuskan Abu Lubabah ni yang terkenal baik dengan Bani Quraizah untuk bertemu dengan mereka. Bila golongan Bani Quraizah ni melihat
abang dan bapa datang, mereka pun menjadi lapang, ya, tenang. Nanti mesti ada berita baik. Tentulah Muhammad tidak akan mengenakan apa-apa tindakan kepada kita. Padahal sebelum itu Nabi telah tolak permohonan seorang daripada wakil mereka bernama Syas bin Qais, yang meminta Nabi SAW supaya membebaskan mereka sebagaimana orang Islam telah membebaskan Bani Nadir sebelum itu. Untuk keluar dari Madinah, anak isteri mereka semuanya keluar dengan selamat, cuma harta benda sahaja yang ditinggalkan untuk diambil oleh Islam sebagai ghanimah. Tapi Nabi tidak melayan. Bila Nabi utuskan Abu Lubabah ni untuk melihat keadaan mereka, maka bila mereka melihat Abu Lubabah datang, mereka pun bangkit, bangun, buat-buat menangis. Yang perempuan, anak-anak semua menangis, buat-buat menyesal atas kesilapan telah lakukan. Abu Lubabah ni dia tahu keputusan yang Nabi akan buat, iaitu membunuh lelaki-lelaki mereka, dan itu yang telah diputuskan oleh Nabi dengan bermuafakat dengan seorang bernama Sa'ad bin Mu'az, seorang ahli syurga, sahabat Nabi di kalangan penduduk Madinah. Saya ingin menunjukkan sekian, Abu Lubabah telah menunjukkan kepada golongan Yahudi ini tangannya ke leher, seolah-olah menunjukkan bahawa kamu akan disembelih selepas ini. Maka bila perkara itu dilakukan, dia merasa amat kecewa di atas kesilapannya itu. Dia merasa amat menyesal kerana tidak sengaja telah meledahkan strategi Nabi SAW kepada golongan Bani Qurayzah ini. Lalu Allah SWT menurunkan satu ayat yang khusus daripada surah Al-Anfal, ayat yang ke-27. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha warasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan jangan pula kamu mengkhianati amanah-amanah yang telah diberikan kepada kamu sedang kamu mengetahui. Bila berita ini sampai kepada Nabi, sebelumnya Nabi SAW tidak mengetahui perkara tersebut, lalu Nabi telah memanggil Abu Lubabah. Selagi ini boleh dikatakan, Abu Lubabah ni sebelum itu telah pun mengikatkan dirinya pada tiang taubat yang telah kita pelajari sebelum ini. Selagi pergi ke Madinah, di sana ada tiang taubat dalam raudhah Nabi SAW. Kalau nak tahu secara tepat kedudukan tiang taubat ini, bolehlah selagi rujuk pada buku yang bertajuk Madinah Kelebihan Sejarah. Madinah Sejarah, Kelebihan Sejarah ni tulisan Dr. Abdul Basir bin Abdul Rahman. Satu buku yang sangat penting untuk kita memahami sejarah Madinah. Dalamnya berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih, sanad-sanadnya, rujukannya, penerangannya, gambar-gambarnya. Kerana beliau penulis telah berada di sini sekitar 20 tahun sebagai pelajar dan mengajar. Jadi saya ini mulai kat Rasulian. Abu Lubabah telah mengikat dirinya ke tiang taubat, mohon kepada Allah SWT, sampailah ayat ini diturunkan oleh Allah SWT dan Allah SWT telah menurunkan keampunan untuknya. Barulah Nabi SAW melepaskan Abu Lubabah, dan Abu Lubabah telah berjanji kepada Nabi SAW untuk mengeluarkan harta untuk Islam kerana penyesalan di atas kesilapan itu. Ini satu riwayat daripada Ibn Jarir Tabari. Saya sengaja bawa sirah ini untuk saya faham kes Abu Lubabah sepenuhnya. Kalau sedari lihat dalam majalah Solusi, ada ruangan bersirah, iPod. Boleh kita fahami banyak perkara berkaitan dengan sirah ni dengan ilustrasi lagi. Saya ni rahmati dan dikasih Allah sekalian. Ini satu pandangan, maknanya ayat ini turun untuk Abu Lubabah. Belum lagi kisah tentang beberapa orang yang akan kita huraikan selepas ini, yang keampunan Nabi SAW turun untuk mereka kerana kesilapan mereka tidak terlibat dalam perang Tabuk. Belum lagi, belum sampai kepada penggal tersebut. Kata riwayat ini, pandangan ini daripada Ibn Jarir Tabari, yang satu riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Apapun dalam ayat yang kita bincangkan, Allah SWT memfokuskan kepada perkara yang namanya zakat. Lagi sekali, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dan para ulama sebagai contohnya Dr. Yusuf Qardawi dalam fiqh zakat telah dihuraikan oleh Syekh Rashid Reba dalam tafsirnya, bahawa Islam ni kalau kita lihat memberi fokus yang jelas dalam masalah harta, tidak seperti ideologi-ideologi lain yang meletakkan dasar-dasar yang kelabu asap yang tidak difahami. Islam ni mengakui pemilikan peribadi sebagai contohnya, asas yang pertama disebut oleh Rashid Reba. Yang kedua, Islam mengharamkan riba dan sebarang bentuk perjudian. Yang ketiga, Islam menjadikan
Malara harta itu hanya beredar di kalangan, berlegar di kalangan orang-orang kaya sahaja. Teori kapitalis membenarkan orang kaya terlalu kaya, orang miskin terlalu miskin. Itu yang inflasi berlaku dan sebagainya. Yang keempat, prinsip Islam letakkan yang telah kita huraikan dalam kuliah terdahulu, orang-orang yang dipanggil sebagai safi, sufaha, orang yang bodoh ni, tidak pandai menguruskan hartanya, kita tidak boleh beri harta tersebut kepadanya. Hendaklah diuruskan oleh satu pihak yang amanah. Dan jangan pula pihak yang amanah itu mengambil kesempatan di atas kejahilan atau kebodohan golongan tersebut, safi al-mahjur alaihi. Yang kelima, kita lihat prinsip Islam ni, kata Rashid Ridha, wajib kewajipan mengeluarkan zakat. Pada zaman Mekah, zakat ni merupakan satu petunjuk, indikator kepada iman. Dikumpulkan kemudian dibahagi secara istirahatiyah, gotong royong. Tapi setelah Islam membentuk satu constitution, satu kekuasaan, maka ia merupakan satu tuntutan yang diwajibkan. Tidak ada pilihan. Istirahatiyah ni kan Islam belum kuat pada waktu itu, maka boleh secara gotong royong, takaful, ta'awun. Tapi bila dia sudah tegur di bawah satu undang-undang yang terletak dalam pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjadi satu benda yang tidak boleh diubah. Dia satu kewajipan sampailah ke hari ini. Islam ini menetapkan zakat, kalau kita lihat dalam kadarnya, 2.5% dalam simpanan emas, perak dan perniagaan. 1/10, 1/5 dari hasil pertanian berasaskan makanan. Dan kalau ada binatang, binatang ternak, ada ketentuan-ketentuan yang telah jelas dalam kitab-kitab fikih. Lagi kalau kita lihat asas ekonomi Islam ni, kewajipan menyara isteri dan kaum kerabat, wajib. Ini dapat kita lihat dalam surah Nisa sebagai contohnya. Dalam surah Al-Baqarah, kisah panjang lebar, watabakhasuna, sa'asyah, ahum dalam konteks hubungan kekeluargaan dan sebagainya. Lagi yang ke-8, kita lihat wajib membela orang yang dalam kesukaran, walau apa bangsa dan agamanya sekalipun. Wa'atil al-qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil, diajar oleh Allah SWT dalam banyak firman. Setengahnya telah kita huraikan dalam kuliah yang terdahulu, Musa 60 surah Taubah ini. Kemudian kita lihat dalam masalah kafarah. Kafarah ni satu ketetapan dalam Islam kerana berbuat satu dosa tertentu. Contohnya zihar. Zihar ni apa sedar? Zihar ni adalah berkaitan dengan seorang suami menyamakan isterinya dengan mahramnya. Ini ungkapan seorang suami yang menyatakan kepada isteri, bagiku engkau ini seperti belakang ibuku. Kerana niatnya itu adalah untuk mengharamkan isterinya bagi dirinya sendiri. Ini orang Arab yang disebutkan Al-Zahar. Zahar ni menunjuk kepada belakang, kinayah al-jima. Dia menunjuk kepada masa kiasan seorang lelaki mendatangi isterinya daripada belakang, daripada arah belakang. Sedangkan ini menunjukkan Allah sekian, saya lihat dalam huraian dikemukakan oleh Profesor Dato' Dr. Mahmud Zuhdi dalam majalah Solusi berkaitan dengan zihar ini. Menarik juga untuk kita fahami kerana kelainan budaya yang memberi kesan dari sudut pelaksanaannya, hukum yang harus kita fahami. Jadi zihar ni kalau kita lihat dalam Al-Quran Al-Karim, Allah SWT menjelaskan surah yang khusus, namanya surah Al-Mujadalah ataupun surah Al-Mujadilah. Nanti ada kesempatan kita sambung dalam juz yang ke-28, surah yang ke-58 ni. Allah SWT menyebut ayat yang khusus, alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum la yaquluna munkaram min alqawli wa zura wa inna allaha la afuwun ghafur walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dhalikum tu'aduna bih wallahu bima ta'maluna khabir faman lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa Allah yang satu itu amu setina miskina. Zalika litu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullahi wa lil kafirin azabun alim. Ni kafarah ni, apa sebab Allah SWT meletakkan pembebasan hamba? Allah tetapkan puasa 2 bulan, kalau tak mampu pula kena beri makan kepada 60 orang miskin. Ini semua adalah untuk mengatasi masalah kelaparan, untuk mengatasi masalah kemiskinan. Menarik sekali untuk kita memahami masalah-masalah berkaitan muamalat ni. Ada peluang saudara jadikanlah kolom muamalat dalam majalah Solusi ni satu bahan bacaan penting yang wajib. Ditulis oleh Dr. Zahruddin Abdul Rahman. Amat menarik kerana ia berkaitan langsung
Kerana muamalat, zakat dan sebahagian benda muamalat itu benda yang penting yang harus kita amalkan dalam hidup. Jadi satu ketapan, kewajipan yang tidak boleh dielakkan. Kalau kita lihat dalam 14 prinsip yang dikemukakan oleh Syekh Rashid Ridha ni, mesti kitabnya tafsirnya Al-Manar, kita akan lihat bahawa Islam datang untuk membawa keadilan, membahagikan secara adil pemilikan harta yang telah Allah kurniakan di dunia ini. Sekiranya satu pihak yang conquer, maka tentu yang ada yang akan dizalimi, dianiaya dan mati kebuluran kerana Islam ini tidak diamalkan sepenuhnya. Muamalat adalah sebahagian daripada Islam yang merupakan satu benda yang tidak dapat dipisahkan. InsyaAllah kita akan lihat lebih lanjut kali ini dalam kuliah akan datang. Allahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.